ilati Nabi Muhammad Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa kafatil anbiya wal mursalin wali jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wa khususan ila hadrati Al-Syeikh bin Atta'illah Al-Askandari Sya'ulillahi lahumul Fatiha. Kita nombor 30 ya. Muka surat 16 nombor 30. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbi ajmain. Qala musannif rahimahullah ta'ala fi kitabih liyunfiq zu sa'atin min sa'atihi ya'ni al-wasiluna ilaih wa man qudira alaihi rizquhu as-sa'iruna ilaih. Jadi malam ni tuan-tuan kita sambung lagi berkaitan dengan persoalan ma'rifatullah, mengenal akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hasil penyelidikan kita bulan lepas, makrifah ni kenal ni ada pangkat-pangkat. Ulama kata ada iman ilmu, iman ayan, iman hak. Ilmu yakin, ainul yakin, haqqul yakin, kamalul yakin. Berpandukan sabda Nabi SAW. Nabi bersabda, Nabi kata al-imanu uryan wali basuhu taqwa wa zinatuhul haya wa samaratuhul ilmu. Iman tu telanjang. Kebanyakan orang awam ni iman bertelanjang, Nabi kata. Apa iman telanjang? Hati dia yakin ada Allah, beriman ia kepada Allah, tapi ramai tak sembahyang, meninggalkan sembahyang, buat maksiat, tak ikut perintah Allah. Iman tu Nabi kata iman telanjang, iman yang cukup lemah. Wali ba'suhut taqwa, pakaian iman taqwa, junjung perintah Allah, tinggal larangan Allah, buat wajib, buat sunat, tinggal haram, tinggal makruh. Iman dia makin meningkat. Ibaratnya iman tu dah ada pakaian, dia mula cantik dah, mula hebat dah, mula elok dah. Tuan-tuan boleh rasa kan, dulu kita beriman dengan Tuhan tapi kita tak sembahyang. Kalau kita tinggal sembahyang, rasa salah lah. Kita rasa tak ada apa-apa lah. Kadang-kadang bawa nak darang naik motor, ha, rasa bersalah tak? Ha, tak rasa. Kata Syekh Ibn Atok dalam kitab Hikam, itu iman mati. Min alamatil mautil mautil qalbi, tanda-tanda mati hati. Tak terkejut bila buat maksiat, tak rasa rugi bila meninggalkan solat. Itu hati mati, iman mati. Macam mana badan mati. Orang kena strok, badan dia lembik sebelah, cubit kan rasa apa? Ambil jarum tikar pun dia tak rasa apa. Ambil serika bubuh tangan dia pun tak rasa apa. Itu orang panggil tangan mati. Begitulah ibarat iman mati, hati mati. Tak terkejut, kata Syekh Ibn Atok dalam kitab Hikam ni, tak terkejut bila buat maksiat, tak rasa rugi, tak rasa bersalah. Meninggalkan taat, tak rasa apa-apa. Jadi iman yang lemah ni kita bagi dia pakai pakaian iman takwa. Bila kita dah mula sembahyang, main mengaji, tutup aurat, ikut hukum Tuhan Islam, tuan-tuan rasa macam mana kalau masuk waktu tak sembahyang? Ha, tak drama, oh nak pergi tikam mekok, nak berjudi. Pasal apa? Iman kita dah mula segar, mula hidup. Beza daripada sebelum. Wazinatul hayat,
Perhiasan iman malu. Ada mai perasaan malu. Bila kenai Allah malu. Nak buat maksiat, nak tinggal taat. Wasamaratul ilmu. Buah iman tu ilmu. Ilmu ma'rifatullah. Kenai Allah dengan kenal yang yakin. Lagi tinggi kenai tuan-tuan, lagi kuat ibadat kita. Lagi tinggi keimanan kita, ma'rifah kita, lagi kasih kita kepada Allah. Macam kita sesama kita lah. Ma'rifah kenai sesama manusia. Ada kenai siti. Macam saya tuan-tuan. Kenai rupa tapi nama tak tahu. Duduk mana apa pun tak tahu. Ya. Ada yang kenai kuat lagi. Jiran tuan-tuan. Ha. Ada yang kenai kuat lagi. Isteri tuan-tuan. Ha. Kenai sama kita pun dia berbeza-beza. Dia tak? Saya mengajak tuan-tuan tu masjid Taiping. Masjid lama Taiping. Saya kuliah subuh situ sebulan dua kali. Situ depan dengan hospital. Hospital Taiping duduk dekat tu. Ha, jadi kuliah subuh saya tu ramailah. Doktor pun ada. Kaki tangan hospital pun ramailah. Duduk mereka ramai dengan kuliah subuh. Lepas tu pergi masuk pejabat. Lepas tu satu hari tuan saya ada appointment dengan doktor. Saya kata doktor ni apa besar tengok. Saya perhati muka dia. Awak ustaz. Saya rasa macam biasa tengok. Ustaz tu buat kuliah subuh tu pagi-pagi tu. Yang duduk kat pintu tu saya lah, dia kata. Oh. Baru kita kenal dia doktor. Nama apa mana aku nak tahu. Duduk mana tak tahu. Ya. Kenal sikit-sikit. Dia tak? Ha, tu kenal sikit-sikit nama dia. Ada orang kenal Tuhan sikit-sikit. Ada yang kenal banyak-banyak. Lepas tu. Saya pergi kuliah di Masjid Taiping. Masa makan tu saya sembang. Saya kata, rupanya yang duduk kat pintu tu doktor tu. Oh, doktor tu kerat, Dr. Mat, jiran saya. Kata seorang AJK masjid. Siapa kenal doktor ni? Saya ke jiran dia? Jiran dia lebih kenal. Ya. Nama Dr. Mat. Isteri dia tu, apa nama? Nurse. Kerja Taiping nama apa lah. Anak sulung dia nama Mat. Anak bongsunya nama Min. Menantu dia nama Mut. Oh dia kenal habis. Dia tengah makan lah seorang pakcik pula kata. Huh? Kalau Dr. Mat tu ustaz menantu saya. Dia kata menantu dia lagi kenal. Tidak. Tengah duduk makan tu ada muslimat pula tarik terai. Dia telak serai dia kata. Assalamualaikum ustaz. Salam. Kalau Dr. Mat tu suami saya. Dia kata suami dia lagi kenal. Tidak. Lagi rapat hubungan kita dengan seorang. Lagi kita kenal budi bahasa dia. Itulah orang yang makna kata kenal Tuhan. Wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Muhammad, kalau hambaku yang buat ibadat kepada aku tu bertanya kamu tentang diriku, habaq kat depa, fa inni qarib, aku ni dekat dengan depa. Uji budak wa tad'i iza da'an. Aku akan perkenankan doa ketika mereka berdoa. Itu orang yang rapat dengan Tuhan. Hingga Nabi kata waju'ilat qurratu aini fi shalah. Dijadikan oleh Allah Ta'ala ke dalam hatiku, sejuk mata hatiku ketika mengerjakan sembahyang. Setinggi-tinggi makrifat Nabi kita lah. Dia sembahyang sejuk hati, tenang jiwa. Ha, kan? Lagi tinggi makrifat tuan-tuan, lagi tinggi ibadat kita kepada Allah. Lagi tinggi makrifat, lagi makna kata tinggi takut kita kepada Allah. Lagi tinggi makrifatullah, lagi tinggi kasih sayang kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ha. Sebab makrifat melazim bagi ubudiyah. Ha. Karena makrifat itu mewajibkan seorang itu ubudiyah, mengabdikan diri kepada Allah. Jadi malam ni tuan-tuan, Syekh Ibn Atha' ibaratkan orang yang mengenai Tuhan ni ibarat orang yang berjalan. Orang yang berjalan, ada orang yang berjalan dipanggil sa'irun. Ada orang yang sampai dipanggil wasilun, wasil. Nah, ini istilah-istilah yang digunapakai oleh ulama-ulama sufi. Ada golongan salik, ada golongan wasil. Ada golongan baru berjalan, ada golongan yang sampai. Pasal apa? Berpandukan ayat Quranul Karim. Allah kata dalam Quran, "Faman kana yarju liqa'a rabbih" fal ya'mal amalan salihah.
Siapa bercita-cita nak bertemu dengan Tuhan dia, hendaklah dia mengerjakan amalan-amalan yang soleh. Amalan soleh ni ibarat berjalan kepada Allah. Mereka gunakan perkataan berjalan, tariq, tariqat, salik atau suluk. Dalam istilah ni dipanggil wasil dan sa'irun. Orang yang berjalan, orang yang mula-mula buat ibadat. Orang buat ibadat ni tuan-tuan dinamakan juga oleh orang ahlul ibadah. Ahlul ibadah ni bila nak buat ibadat, dia kena menjalani mujahadah. Berjihad menentang hawa nafsu. Tuan-tuan buatlah ibadat apa pun, tuan-tuan takkan mudah buat. Mesti dihalang oleh nafsu dan syaitan. Jadi wajib tuan-tuan melawan, bermujahadah, berjihad sungguh-sungguh. Baru tuan-tuan boleh buat ibadat. Sebab Tuhan letak syarat, wallazina jahadu fina lanahdiyanahum subulana. Siapa sungguh-sungguh di jalan kami, kami akan tunjuk jalan kat dia. Allah nak kita ni bersungguh-sungguh. Sebab tu dalam buat ibadat tuan-tuan, dia ada tiga pasal, tiga peringkat. Peringkat yang pertama, paksa. Tuan-tuan kena paksa diri tuan-tuan nak buat apa pun. Contoh nak semayang berjamaah, tuan-tuan dah tahu kelebihan semayang jemaah. Tuan-tuan nak main setiap waktu nak semayang jemaah ni, kena paksa diri. Tuan-tuan tak paksa tak boleh. Kerana orang tua kata, kalau tak dipecah ruyung, mana akan nak dapat sagu dia. Mesti sungguh-sungguh. Dia panggil orang ni ahlul ibadah. Kita nak bangkit malam tuan-tuan, tuan-tuan terjaga pukul 4 pagi. Tuan-tuan kena kuatkan azam, sungguh-sungguh bertekad, baru tuan-tuan boleh sembahyang tahajud. Kalau tuan-tuan buat sambil lewa, tak boleh. Tu setan mai tu. Nak kalut, di mana baru pukul 4, pukul 6 pun ada tahajud. Dia buat kacau. Setan tu. Tuan-tuan duduk kat masjid, tuan-tuan dengar orang azan subuh, as-salatu khairum minan naw, tuan-tuan terjaga. Tuan-tuan nak main semayang jubur, kena sungguh-sungguh. Jangan cerita banyak, mangkit, ambil uduk, terus main. Tuan-tuan buat sambil lewa dia main, setan tu main. Nak kalut di mana, baru azan, kamat dah lagi. Dia kata lagu tu. Kalau tuan-tuan tak tekad betul-betul, tuan-tuan kalah. Pasal apa? Baru azan, kamat dah lagi, tuan-tuan lena balik. Tak lagi dengar apa tu bilik atau khamat. Kita pun bangkit. Lagi sekali kena tekad sungguh-sungguh. Kalau tuan-tuan buat main, dia main balik. Dia kata apa? Baru kamat. Pagi ni pagi jemaat. Tu imam baca surah sejadah. Panjang. Pilih kau. Betul tak? Ya, tuan-tuan nak buat apa pun kena paksa. Syaratnya Tuhan kata, mujahadah. Wallazina jahadu fina. Siapa sungguh-sungguh di jalan kami, lanah dianahum subulana. Kami tunjuk jalan, kami tolong. Pertolongan Allah datang bila kita sungguh-sungguh. Bila tuan-tuan buat betul-betul tuan-tuan, sampai masa sebulan, dua bulan, lepas tu jadi mudah. Tak payah perang. Nak main jemaah senang, nak makit malam senang. Fa'inna ma'al usri yusra. Fa'inna ma'al usri yusra. Dua kali Allah ulang. Serta kepayahan itu kesenangan. Mula-mula payah, lama-lama jadi senang. Ya. Kali kedua dah biasa, tak payah paksa. Mula-mula paksa, lama-lama jadi biasa. Allah bisa, tegal biasa. Kata orang tua-tua, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Sakit-sakit dulu, senang-senang kemudian. Tuan-tuan rasa lagu tu tak? Saya rasa lagu tu. Kemuncaknya tuan-tuan sayang, tuan-tuan kasih dengan ibadat tuan-tuan. Tuan campak manis. Rugi kalau aku tak pergi main jemaah. Contoh. Gitulah ibadat-ibadat yang lain. Mula-mula paksa. Kemudian dah jadi biasa. Kemudian tuan-tuan rasa sedap dan manis. Kulingan paksa ni dipanggil ahlul ibadah. Yang dipermudah oleh Allah untuk buat ibadat dipanggil gulungan i'anah. Orang yang dapat pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dia. Jadi Tuhan sebut, faman kana yarju liqa rabbih falyamal amalan salihah.
Siapa cita-cita nak bertemu dengan Tuhan di akhirat besok, angkatan Tuhan sayang dekat dia, maka jalan dia fal ya'mal amalan soliha, kenalah buat amal soleh. Amal soleh itu ibarat berjalan kepada Allah. Itu yang diguna perkataan sa'irun. Bila berjalan, ada yang sampai. Orang yang sampai pada Allah ni kalangan nabi-nabi, di kalangan wali-wali Allah, mereka Allah campur kemanisan ma'rifatullah. Mana Allah kata liman khafa maqama rabbihi jannatan. Allah kurniakan dua syurga kepada orang yang takut kat Tuhan. Dia kenal Tuhan, dia takut kat Tuhan, dia taat kat Tuhan, dia bertakwa kepada Allah. Orang ni Allah bagi dua syurga. Pertama jannatul ajilah. Yang kedua jannatul ajilah. Satu ain satu alif. Apa jannatul ajilah? Syurga yang disegerakan di dunia. Tuan-tuan ibarat duduk dalam syurga. Tuan-tuan kenal Tuhan, nama syurga ma'rifah. Bila tuan-tuan makna kita dapat beribadat, tuan-tuan dapat rasa manis, lazat, tenang jiwa. Seperti mana yang disebut oleh Allah, akhimi salata li zikri, sembahyang untuk ingat ke aku. Sembahyang tuan-tuan, sembahyang tu hudur hati tuan-tuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang dirahmati sekalian, ada orang campak sayang kat Tuhan. Ada Allah campak kat dia takut kat Tuhan sampai dia tak berani nak buat maksiat. Jiwa dia tenang, redha dengan hukum hakam Allah. Redha dengan bala dan takdir Tuhan. Allah campak dia syurga makrifah. Siapa dapat syurga makrifah ni, di akhirat ada satu lagi syurga yang disediakan oleh Allah Ta'ala. Dipanggil Jannatul Ajilah. Syurga yang ditangguhkan. Syurga yang kekal abadi di akhirat besok. Jadi tuan-tuan yang dirahmati sekalian, mereka ini disebut oleh Syekh Nathaq gulungan wasilun. Gulungan yang kuat beribadat, bermujahadah tadi ni, gulungan dipanggil sa'irun. Maka Syekh Nathaq nisbahkan contoh, makna kata gulungan sa'ilun ni orang yang banyak duit. Kita banyak duit, belanja kita banyak lah kan. Orang yang gaji kecil, belajar dia cara gaji kecil lah. Kalau orang gaji kecil, gaji dia 7-800, anak dia 5, dia teringatkan nak pergi sampai Genting Highland. Dia tak terpikir, dia fikir nak bayar sewa rumah, dia fikir nak beli beras, dia fikir belanja dapur, dia tak fikir dah jalan-jalan jauh. Orang duit banyak, kaki panjang, melancung sana, melancung sini. Dia tak? Dia tak sama orang yang bergaji kecil dengan orang yang bergaji besar. Begitulah tuan-tuan, orang yang makna kata wasilun, yang sampai kepada Tuhan, yang makrifah dengan semenak-menak, diibaratkan orang yang pendapatan dia banyak, belanja dia banyak. Jadi tuan-tuan, dia rajin nak buat ibadat. Dia baca Quran sedap, seronok, bangun malam seronok, sembahyang jemaah dia rasa lazat. Dia bangun tengah malam, dia rasa khusyuk hatinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada yang macam tu. Macam kita ni bolehlah buat ibadat. Ibadat cara ni, cara sikit-sikit, taklah banyak sampai bangun malam, tak ada lah. Kita main sembahyang berjemaah, kita dapatlah lebih kurang sembahyang sunat rawatib dan sebagainya. Begitulah tuan-tuan dengan ilmu. Orang banyak ilmu, makna dia penyampaian dia luas tuan-tuan. Orang yang ilmu sikit, dia sampai cara sikit-sikit. Begitulah makna kata kelebihan yang Allah bagi pada orang tak sama. Maka kata musannif rahimahullah ta'ala, liyumfik. Liyumfik ni supaya menafkahkan, berbelanja. Zu sa'atin, orang yang mempunyai keluasan pendapatan. Duit banyak, maka orang ni pun belanja. Min sa'atihi, sekadar keluasan pendapatan dia. Tuan-tuan gaji besar, tuan-tuan belanja banyak. Macam orang makna kata orang tua-tua, besar periuk, besar kerok. Kecil periuk, kecil kerok. Orang gaji besar RM10,000, RM20,000. Cara belanja dia macam mana? Rumah dia. Takkan dia duduk rumah teras biasa ni, dia duduk banglo. Dia
Takkan nak pakai kereta kancil. Dia pakai kereta besar lah. Betul tak? Lagi besar pendapatan, besarlah cara belanja dia tak? Itu Allah kata, liyufiq zu sa'atin min sa'ati. Ni ayat Quran ni. Surah At-Talaq ayat 7. Supaya orang yang kami bagi keluasan itu, pendapatan dia besar tu, dia berbelanja min sa'atihi, ikut keluasan. Makna kata pendapatan dia. Jangan kedekut. Gaji besar, bagi bini makan taman kering. Mana boleh? Bagilah, belilah luk, luk sedap lagi. Okay? Yeah. Biasanya macam itulah. Siapa orang itu? Al-wasiluna ilaih. Orang yang sampai kepadanya, kepada Allah. Orang yang sampai pada makrifah yang sempurna. Ainul yakin, haqqul yakin. Allah Rabbi ya Karim. Mereka tuan-tuan tak habis-habis dengan buat ibadat. Kan? Dia penuhkan masanya dengan ibadat. Lepas baca Quran, semayang sunat duha. Lepas sunat duha, lagi semayang sunat hajat. Sat lagi zikir pula. Tak habis-habis dengan ibadat dia. Sebab Allah bagi dekat dia kemanisan beribadat. Orang tanya macam mana jalan dia. Ulama tunjuk jalan tuan-tuan. Kalau kita nak sampai ke arah itu, ada yang ulama kata takalli. Ada kata takalli, tahalli, tajalli. Ada ulama kata dengan zikrullah. Wari dan wiri. Apa zikrullah? Zikir ni menyebut nama Allah dengan lidah, zikir lisan, zikir hati, khalbun, zikru khalbin, zikir dengan hati. Mulut sebut Allah, hati ingat Allah, tak lupa. Perbuatan dia membesar dan mengagungkan Allah. Sentiasa patuh titah perintah Allah. Bukan mulut saja zikir, bukan hati saja ingat Tuhan. Perbuatan dia sentiasa mematuhi perintah Allah Subhanahu wa taala. Ruk'an sujadan ya bataru nafadlan minallahi wa ridwana. Mereka sentiasa rukuk dan sujud semata-mata mencari redha Allah. Tiga ni tuan-tuan berjalan serentak, itu namanya zikrullah. Bila dia buat secara berterusan, sentiasa mulut menyebut nama Allah, hati tak lekang ingat Tuhan. Perbuatan dia sentiasa menjunjung titah perintah Allah. Orang ni dinamakan wirid. Bila ada wirid, datanglah warid daripada Allah. Apa itu warid? Nurul waridat. Nur Allah tuang dalam hatinya, bercahaya hatinya tuan-tuan. Kenal Tuhan dengan kenal yang yakin. Dia buat ibadat rasa manis, rasa sedap, rasa lazat dan sebagainya. Allah datang kepada dia nikmat, dia sentiasa syukur kepada Allah Ta'ala. Allah datang ujian, dia sentiasa sabar. Allah Subhanahu Wa Ta'ala tuan-tuan redha dengan dia, dia redha dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu satu jalan. Ada juga ulama kata tuan-tuan sekalian melalui iaitu takalli, tahalli dan tajalli. Apa itu tuan-tuan yang dikatakan takalli? Iaitu proses menyucikan jiwa seperti yang dididik Nabi akan sahabat-sahabat Nabi. Seperti mana yang firman Allah Ta'ala, Wallazi ba'asafil ummiyina rasulam minhum yatlu alaihim ayati wa yuzakihim. Wa yuzakihim ni Nabi cucikan hati sahabat dengan bertaubat. Tazkiyah, bertaubat. Mereka taubat berdosa mereka. Yang sembah berhala, buat maksiat, bertaubat sungguh-sungguh. Proses tu nama takhalli. Kemudian mereka isi jiwa mereka dengan berbagai-bagai ibadat wajib dan sunat. Proses itu namanya takhalli. Bila seseorang menjalani proses takhalli dan tahalli, layaklah hati dia itu sebagai wadah tempat Allah campakkan nurul waridat. Tuang nur. Nabi kata inna nuru iza daqalal khalba infasaha wan syaraha. Bila nur ni masuk hati,
hati lapang dan terbuka, tak sempit, tak tertutup. Hati lapang ni tuan-tuan sekalian, hati terang. Macam terangnya kereta kita baru beli. Tuan-tuan baru beli kereta, masuk lubuk raya, angkat lampu tinggi, tu dia terang benderang. Tuan-tuan mandu lubuk mana lampu terang? Oh, hebat. Ni pakai wak segel lama. Lampu malap nak mampus, nak lari macam mana. Ha. Orang nur masuk ni, hati dia terang. Baca semua, baca. Kan, semua tak tahu. Siapa semayang, makna kata semayang sunat subuh. Baca alam nasyruk, baca alam tarukai. Ya. Lebih baik pada dunia dan isinya, Nabi kata. Kita pun dengar hadis tu lama dah. Tapi buat slow. Kawan tu nampak, dia tak mahu lepas. Pahala tu dia tak mahu lepas. Sebab dia nampak dengan mata hati yang terang. Semayang berjamaah, 27 gali ganda pahala pada semayang seorang. Kita tahu dah hadis tu. Setengah masjid saya tengok dia buat kerantang. Semayang berjamaah, 27 kali ganda daripada semayang seorang. Boleh tahu lah. Tapi orang hati terang, dia nampak jelas apa yang disebut oleh Nabi SAW. Kata ulama, kalau Allah kasyaf kita ni tuan-tuan, kita lalu ke kubur, kita akan dengar bagaimana ahli kubur merayu-rayu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang mereka nak? Mereka nak minta, mereka balik-balik ke dunia, mereka nak buat ibadat. Baru mereka nampak kelebihan ibadat tu. Kan? Kalau Allah buka hati orang yang beriman ni, Allah, dia rasa rugi dengan tidak mengerjakan ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi kata, "Inna nuru idza dakhala al-qalba infasaha wa syaraha." Nur masuk hati, lapang, terbuka, tak tertutup, tak sempit. Bercahaya. Inilah hubungan wasil. Dia pandang dengan mata hati. Kan, hakikat segala sesuatu. Kita pun akan dibuka pintu hakikat, tuan-tuan. Tuhan sebut dalam Quran, tuan-tuan balik, tuan-tuan tengok surah Qaf ayat 22. Fakashafna anka ghita'aka fabasaruka al-yawma hadid, kata Allah. Pada hari itu kami kasyaf, kami buka pintu hati orang yang nak mati itu, dan penglihatan mereka amat tajam. Masa tu orang kita nampak Allah. Tuhan buka hak yang tempat kita nak pi tu. Balasan-balasan yang Allah bagi tu tuan-tuan. Orang yang mai duk semayang ni pun, kalau aku tahulah macam ni, aku tak tinggal semayang jemaah. Yang duk semayang jemaah pula dah, dia lagi, kalau aku tahu. Kalau aku tahu. Hingga Allah rakam dalam Quran, laula akhartani ila ajalin qaribin fa asaddaqu. Ya Allah, kalau kau panjangkan sikit lagi umur aku, hana baba fa asaddaqu, aku nak sedekah. Sebelum ni dia dengar juga kelebihan sedekah, tapi dia kedekut, tak mau sedekah. Masa tu baru dia nampak tuan-tuan, kalau aku tahu lah. Masa itulah baru dibuka pintu hakikat. Tapi ada orang, dia tak mati lagi tuan-tuan. Dia takut dengan maksiat. Dekat pun tak mau. Dia galak buat maksiat kerana dia yakin kelebihan taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah kata orang yang telah dituang nur oleh Allah Subhanahu Wa Taala ke dalam hatinya. Ini golongan al-wasilun. Jadi orang al-wasilun ni liyunfiq, mereka berbelanja, menafkahkan. Zu sa'atin, bagi orang yang luas pendapatan dia, min sa'atihi, mengikut keluasan yang Allah anugerah kepada dia. Siapa dia? Al-wasiluna ilaihi, orang yang dah sampai kepada Tuhan, sampai kepada martabat makrifah yang sempurna. Ilmul yakin, ainul yakin, haqqul yakin. Sebaliknya, wa man qudira alaihi rizquhu, adapun orang yang Allah sempitkan rezeki dia. Macam kita lah orang awam. Bukan tak ada rezeki. Ada rezeki kita sikit sempit. Diibaratkan sempit. Jadi kita pun nak buat ibadat ni jenuh lah, berperang.
bangun malam ni kadang-kadang dapat, kadang-kadang tak dapat. Dia tak? Bayang sunat duha pun kadang-kadang boleh buat, kadang-kadang tak boleh. Semayang jemaah pun lagu tu. Kita tak dapat kemanisan ibadat daripada mula takbiratul ihram sampai salam. Berapa banyaklah tumpuan hati kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang-kadang merewang atau ceruk tuan. Ada satu orang tu, dia main jumpa saya. Dia kata, ustaz kata betul. Dia kata, apa yang betul? Kita semayang, hati kita merewang. Ingat kelain. Saya ustaz, dia kata, baru ni jadi kat dia. Dia ni ada kebun sawit. Sawit masa tu tuan-tuan, harga mahal, setan 1,000 lebih. Kan biasa, setan 1,000 lebih. Masa sawit mahal tuan-tuan, kalau kita ada kebun sawit, kita tak kait, malah-malah borong tulung kait. Tahu tulung kait. Kita main-main tengok, pelepah jatuh. Tanda dah tak ada. Orang curi sawit malam-malam. Oh, masa tu stand satu tandan tu paling kurang RM100 satu tandan tu. Oh, awak orang tak curi. Jadi dia kata, saya ni ustaz dah kait sawit semua dah, lungguk lori nak main ambil. Tiba-tiba ustaz, lori nak main ambil tu tak jadi ambil, lori rosak. Saya ni ustaz pergi cari lori ni tak dapat, cari lori ni tak dapat. Saya dah mula susah hati. Kalau tak doa juga, aku malam ni kena tidur dekat lungguk sawit lah. Tidak orang ambil sawit aku. Lepas tu masuk asak, saya semayang asak ustaz di kebun sawit, di bangsai. Tengah-tengah semayang takbiratul ihram, Allahu Akbar. Syaitan buat main lori sawit. Setan main habang kat dia. Lori Haji Hasan hang tak pergi cari lagi. Lori dia mungkin kosong. Saya pun ustaz, doa kita pun tak baca arah. Terus baca Fatihah. Ayat lazim pun tak baca arah. Doa apa sujud, sujud tasbih, tasbih sebuah darabial azimi. Semua buh sekali-sekali ya. Bagi-bagi salam ustaz motor pi rumah Haji Hasan. Assalamualaikum Pak Ji. Wassalam. Awak mat. Lori Pak Ji kosong tak? Kosong. Dia kata daripada pagi siapa pun tak ambil sewa. Dia kata ada 3 biji tu. Ha. Alhamdulillah. Masalah lori sawit selesai dalam sembahyang asar. Hebat kita punya sembahyang. Itulah cara sembahyang kita. Dia. Ha, jadi kita orang awam. Kenal Tuhan kan tak kenal. Beriman kat Tuhan, beriman juga. Tapi kita punya tahap keimanan kita rendah. Diibaratkan oleh apa Syekh bin Atta' ni, kita diberi oleh Allah rezeki yang rendah. Wa man khudira ala rizquhu. Siapa yang disempitkan oleh Allah rezeki dia. Siapa dia? As-sa'irun. Orang yang berjalan macam kita ni. Alul ibadah. Buat ibadat kena berperang. Jadi kita jangan sedak diri kita duduk tentu. Jangan duduk situ lama-lama. Kita lawan. Mujahadah. Sebelum kita dijemput oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai kepada ibadat kita rasa seronok. Ibadat kita rasa manis. Ada orang bukan orang biasa. Dia lawan nafsu dia. Berjihad sungguh-sungguh. Akhirnya dia dapat main masjid. Tiap-tiap waktu. 5 waktu tuan. Sampai dia dah sayang hatinya ke masjid. Sampai disebut oleh Nabi SAW, di antara yang mendapat lindungan arasy, seorang laki-laki yang hatinya terpaut dengan masjid. Dia kena stroke, tuan-tuan, saya pergi ziarah dia. Tengah-tengah sembang dengan orang azan. Dia diam, tak kata apa. Tunduk-tunduk meleleh ayak mata. Saya tanya dia, awak sakit ke? Bukan sakit, ustaz. Saya tak boleh pergi masjid. Dia tak. Tak boleh pergi masjid, dia menangis, tuan. Tak lagi dengar orang buat kuliah maghrib. Lagi dia teriak. Tak dia tak boleh dapat mengaji. Tuan. Allah dah bagi campak kat dia. Kemanisan menuntut ilmu. Kemanisan beribadat berjamaah. Ha, ni Allah campak main kat dia. Ha, kita kena usaha. Jangan duduk tangga kita ni saja. Karena apa? Yang kita nak balik ni bawa sekeping hati. Yang ma'rifah akan Allah. Yaumala yang fa'u malum wala banun.
illa man atallaha biqalbin salim. Hari yang tak berguna kata benda nak pinak, melainkan orang yang balik jumpa Tuhan bawa qalbun salim, hati yang sejahtera, hati yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau tuan-tuan rujuk surah Talak, ayat tu Tuhan sambung sikit lagi. Saya catat sini, fal yunfiq mimma atahu Allah, maka berbelanjalah dengan apa yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Allah tuang nur makrifah sikit, sikitlah hati kita tuan-tuan bergantung dengan Allah. Kalau tuan-tuan Allah tuang banyak, banyaklah kita. La yukallifullah nafsan illa ma ataha. Tidaklah diberati oleh Allah Taala kepada seorang-seorang itu melainkan apa yang Tuhan kurnia kepada kita. Jadi tinggi mana makrifah yang Allah kurnia kepada kita, kita buat taratulah. Macamlah kita ni tuan, kita mengaji rendah, mengajar cara rendah. Kita mengaji tinggi, mengajar cara tinggi. Kan? Ha, jadi saya pun boleh habaq setakat yang saya tahu. Mungkin ada orang lain boleh habaq tinggi lagi, banyak lagi. Ha, bolehlah kita buat kesimpulan pada malam ni tuan-tuan sekalian, bahawasanya iman ni benarnya dia boleh naik, boleh turun. Ibarat kita tanam pokok, kita buh baja, kita siram pagi petang, pokok tu akan membesar. Begitulah baju iman. Kita ada iman, kita percaya kat Tuhan. Mana dah tak percaya pula. Kita percaya malaikat, percaya rasul, percaya kitab, semua kita percaya. Hari kiamat kita percaya. Tapi kalau belum beramal, Nabi sifatkan percaya kita tu, iman kita tu iman telanjang. Jangan biar iman kita telanjang. Kita usaha pakaikan dia dengan mentaati sungguh-sungguh perintah Allah Subhanahu wa taala. Mudah Allah akan angkat lagi tuan-tuan insya-Allah. Pi kepada iman ayan, iman hak, ilmu yakin, ainu yakin, hakul yakin. Kalau boleh, pada hari kita dijemput oleh Allah Ta'ala, iman kita mencapai tahap yang cukup tinggi insyaAllah. Jadi tuan-tuan sekalian, sebelum saya berundur ni, macam biasalah tuan-tuan, saya ada bawa barang-barang jualan untuk bantu pondok saya. Tapi malam ni saya bawa mie tuan. Ada mi kuning, ada tu apa nama kuih tiaw diproses oleh satu pondok di Kelantan. Pondok tu nama Pondok Tatujuh di kawasan Pasir Mas. Saya dulu muda-muda tuan-tuan memang rajin dulu, masa ketika saya duduk di Kedah dulu, saya rajin duduk di pondok tu. Kalau tuan-tuan ingat, seorang ulama nama Ustaz Usman Muhammadi, dia duduk mengajar di pondok tu dulu. Dia dah meninggal lah. Jadi saya pun lama dah tak pergi pondok tu. Kemudian baru-baru ni saya mengajar di Kampung Tengku Husin, di Manjui, Ipoh, Perak. Berjumpa kawan lama. Kawan sama-sama duduk pergi mengaji di Tatujuh tu. Dia ni driver Ustaz Rushdi. Kalau tuan-tuan ingat, Ustaz Rushdi ni abang adik pada Ustaz Nikmat Yusuf, Ustaz Nikmat Deram. Jadi Ustaz Rushdi ni cuma Ustaz Nikmat dia ikut Abim. Yang Ustaz Rushdi ni ikut Arkam. Jadi driver dia tu lah. Nama Tuan Haji Rusli. Saya jumpa baru ni dia. Tanya-tanya habang rupanya Pondok Tatujuh tu dia pun buat keluar mie cara besar-besaran. Mie kuning. Dan juga kuih tiaw. Jadi dia pengedar di Perak lah. Dia kata saya pun duk mengajak atas tempat. Saya bawa dalam barang-barang Islam ni. Jadi boleh tak saya bawa jual apa nama mie ni? Dia kata cantik, dia kata elok sangat lah, dia kata. Yang pertamanya pondok sana dapat sikit duit, yang kedua pondok saya pun dapat sikit. Yang pentingnya kita boleh, makna kata, makan makanan yang diproses oleh orang Islam. Itu yang penting sekali. Bukan setakat diproses orang Islam, yang buat ni pula orang pondok. Sudah tentulah kita tanpa was-was, ragu-ragu kita makan, makna kata kita yakin kebersihan. Seperti mana yang disebut oleh Allah, kulu minat tayyibat wa'amalu saliha. Makalah makanan yang halal, kerjakanlah amal soleh. Imam Ghazali ketika menghuraikan ayat ni tuan-tuan,
Dia kata dengan kita makan makanan yang halal, mudah kita nak buat amal soleh. Dia kata tuan yang berhajat, ada jual tempat jualan tu. Mi RM2, 400 gram, RM2. Peciau pun RM200 juga. RM200 pula. RM400, 400 gram, RM2. Mi RM2, peciau RM2. Jadi belian tuan-tuan itu, saya ucap banyak terima kasih lah insyaAllah. Saya rasa itu saja rezeki kita pada malam ini. InsyaAllah sikit banyak mudah-mudahan memberi manfaat kepada kita bersama. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizid dunya wa azabil akhirah. Allahumma la tusallit alayna bizunubina man la yakhawfuka wa la yarhamuna. اللهم اجعل خير ايامنا يوم نلقى وانت راض عنا واختم بالصالحات اعمالنا توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين واغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين اجمعين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.